Baik, bercakap dengan dinding dan lantai, boleh sentuh bulan dan bintang. Bunyinya cukup pelik tapi saat itu amat indah bagi mereka yang hanyut dalam khayalan penangan Hidu Gam. Yang membimbangkan, ia bukan sahaja menjadi keinginan golongan remaja, bahkan kanak-kanak. Membuka tirai aduan rakyat, wartawan Juliana Syarin membongkar tabiat Hidu Gam yang semakin membara dalam masyarakat. Status Facebook pengadu ini yang menggerakkan kru aduan rakyat ke lokasi di Jalan Belia Chowkit di tengah-tengah kota metropolitan Kuala Lumpur. Hasil pemerhatian kami selama seminggu cukup mengejutkan. Pada usia muda lagi, mereka sudah terjebak dalam kegiatan menghidu gam. Marah? Sedih? Namun, kegilaan mereka ini perlu didedahkan. Seperti yang anda dapat lihat di belakang saya ini, dari tinjauan kami, mereka mula berkumpul jam 9 malam dari seorang demi seorang dan jumlah ini semakin besar menjelang ke larut malam. Biarpun ada orang ramai yang lalu-lalang, kenderaan yang melalui jalan ini, mereka seperti tidak menghiraukan, mereka terus menyedut gam itu seperti menyedut oksigen pernafasan. Yang terjebak tidak kira lelaki mahupun perempuan. Usianya antara 8 hingga 20 tahun. Tingkah laku ini membuktikan mereka sudah lalok gam. Hayal, jalan terhoyong-hayang, mundar-mandir tidak tentu hala dan adakala bercakap sendirian seperti zombie. Puncak ketagihan golongan ini sehingga mereka mampu menyentuh bulan dan bintang. Tidak perlu belajar tinggi menjadi angkasawan. Tanpa mereka sedar, hakikat menghidu gam berlebihan, natijahnya parah. Ini buktinya. Lensa kamera merakamkan ada yang hampir pingsan. Kajian menunjukkan pengambilan yang berterusan dan berlebihan boleh mengakibatkan denyutan jantung tidak stabil yang boleh membawa kepada sawan dan koma, lebih malang, mati secara mengejut. Orang awam termasuk pelancong yang sering melalui kawasan ini juga tidak diendahkan. Tanpa rasa malu, ada juga secara terbuka melakukan adegan dan aksi yang meloyakan. Berpeluk, bercumbu dan lebih jijik, ada yang didakwa turut melakukan hubungan seks. Habis dia sekarang perempuan pun ada. Kadang-kadang main sekali. Hah? Situ main lah? Ya, macam sini. Saya ada satu kali lah, ada satu kali. Ya. Saya macam malam saya buat catering, saya simpan barang. Tapi ada buat kerja sini. Tapi buat malu sikit lah. Tapi dia sudah hisap gam. Tak ingat apa. Betul, dia dah tak tahu. Dia tak tahu. Kita macam tu kan, cik. Macam ni lah kita orang tua kan. Tidak cukup dengan itu, golongan ini adakala bertindak di luar kawalan sehingga mengganggu ketenteraman awam. Mereka meminta duit dari pemandu yang meletakkan kenderaan di kawasan itu dan bertindak agresif jika tidak diberi. Remaja berbaju merah ini mencuri tumpuan kami. Kami gelarkannya ketua kelas kerana sepanjang tinjauan dia sentiasa ada dan lagaknya seperti mengatur segala aktiviti yang berlaku di atas tembok batu ini. Budak lelaki berumur antara 8 ke 10 tahun ini dilihat yang paling muda dalam kalangan mereka. Dia seperti mengemis untuk mendapatkan gam daripada mereka yang lebih dewasa. Setiap kali tinjauan, kehadiran lelaki dewasa menaiki motosikal ini menjadi tanda tanya. Seorang daripada mereka dilihat memberikan wang kepada kumpulan remaja terbabit. Kehadiran van hijau ini juga mencurigakan. Kenderaan itu sering dilihat membawa dan menghantar remaja berkenaan ke lokasi ini. Kami turut merakamkan kehadiran kanak-kanak gelandangan ke lokasi ini. Tin gam yang ditinggalkan menjadi rebutan mereka sekaligus mendedahkan mereka dengan kegiatan tidak bermoral itu. Oh, gam gajah saja. Itu tin tak ada? Itu tin.
putih punya tak ada. Line merah tu. Budak-budak ini yang Instagram ni ada mari datang beli ataupun ambil saja. Kalau ambil pun ada, kita tak rasa senang, kita mau jangka kita beli customer. Masuk kita pun tekan kerangkan angkat pun suruh beli. Saya tak ada orang beli. Apa saya tambah cok sama saya. Apa susah? Dia cakap macam tu lah. Lagi kuat lagi marah tau. Oh, ya ke? Apa hal dia tambah cok sama dia? Saya ada orang saya beli dulu, tak kisah saya apa macam kuat lah. Dulu supaya ni apa-apa hantar bercakap. Ya, kalau ya, Uncle tak mau jual sama dia, dia ambil? Dia curi. Berhenti lah, dia banyak gaduh lah. Banyak gaduh lah. Umum ketahui, gam diletakkan di bawah Akta Racun 1952. Penjualannya boleh dilakukan secara terbuka dan boleh dibeli sesiapa sahaja. Berbanding bahan terlarang lain, harganya jauh lebih murah, iaitu RM4 hingga RM5 bagi 100 ml gam. Jam menunjukkan pukul 9 pagi dan berbaki 15 orang lagi, semuanya lelaki, yang malam tadi berhayal memetik bulan dan bintang, ketika ini terlena tidur di jalanan. Persoalannya kini, di mana rumah mereka? Siapa mak bapak mereka ini? Tidakkah mereka tanya di mana anak mereka malam tadi hinggalah ke pagi ini? Nantikan siri kedua esok. Kami prihatin, sebarang aduan emailkan ke aduanrakyat3.0@tv3.com.my. Juliana Syarin, TV3.